Iya. Kerusakannya enggak parah sih ya. Rusak di bagian dioda. Nah. Jadi ya. Dan komponen yang lain IC PWM dan transistor yang ini juga kelihatan bagus ya. Ya, ini bagus. Iya, ada kerusakan hanya penggantian di dioda sininya ya. Nah, ini kosong. Berhubung saya uji coba baru pasang di bagian bawah nih. Nanti dikembalikan ke tempatnya biar enggak mengganjal di boxnya, box belakang. Alhamdulillah nyala sekarang TV-nya. Tadinya mati total. Dan dioda ini saya dari nyabut di TV jadul. TV mesin TV-nya ini. Mesin TV Samsung ya, udah dulu. Enggak. Dan posisi dioda ini ada di sini. Di sini. Ini diodanya sama. Iya. Dari sini. Sekarang kita coba yang tadinya power mati tidak menyala sama sekali. Nah, ini nyala. Nyala ya. Nah. Ya. Sekarang kita pencet tombol power. Power ini. Ya, sekarang kita coba lihat ya, teman-teman, apakah gambarnya normal? Ya, sekarang udah menyala. Ya, ya, ya. Bagus sih, teman-teman. Ini hanya antena aja ya, belum dipasang. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.